kawan-kawan sekalian. Beberapa orang saat gue utarakan niat gue untuk kuliah ini menanyakan alasan gue, kenapa lu harus kuliah? Kan pintu sukses itu bukan cuma dari kuliah. Banyak kok orang yang sukses tanpa kuliah. Dan lagian lu kan sekarang udah gak kerja di Kemenkyu lagi, jadi ijazah untuk naik pangkat, untuk promosi itu gak dibutuhkan lagi. Dan sekarang lu jadi YouTuber, apa butuhnya ijazah buat lu dan lain sebagainya. Oke, di satu sisi gue paham dan gue sangat-sangat setuju pintu kesuksesan itu bukan cuma datang dari pendidikan, banyak caranya. Tapi satu hal yang perlu teman-teman ketahui, gue kuliah bukan untuk sukses tapi untuk pintar. Ya menurut gue masih sangat bodoh, pikiran gue masih sempit, gue butuh belajar lagi, gue butuh ketemu banyak orang lagi, dan gue butuh perspektif yang lebih luas lagi. Kenapa gue ambil ini? Karena gue yang bodoh ini ternyata punya 576.000 subscriber. Dan gue ngerasa gue harus meningkatkan kapasitas diri gue supaya gue bisa memberi lebih banyak manfaat buat orang lain. Jadi ya, mohon doanya.